estik. Viral potongan video calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan Dasmu Edit. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak. Ia mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Anzar menegaskan, pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain yakni Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Anzar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan, pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya, ucapan viral tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres Perdana pada Selasa 12 Desember silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.